Nah, di antara jendela puasanya ini, justru malah saranku apa sebelum buka? Bergerak. Kalau kita aktif bergerak di jendela puasa, justru kita malah merasa segar. Puasanya cuma nunggu, aduh aku buka jam berapa ya? Itu malah kepikiran makanan terus. Nah, justru malah orang yang sibuk itu malah nggak kepikiran makan. Sahurnya tetap makan, kayak aku tuh bilang tadi, makan hewani ya, ikan, telur, ayam. Tambahin kaldu untuk sumber mineral. Pas bukanya, baru secukupnya pada saat buka, asal ngisi perut, sholat dulu, tarawih dulu, makan besar, baru tidur. Itu kuncinya.